Pengorbanan pejabat awam tidak pernah dipandang ringan, sebaliknya sentiasa menjadi perhatian kerajaan. Perdana Menteri berkata pejabat awam termasuk pasukan keselamatan telah melaksana tanggungjawab penuh dedikasi, terutama ketika negara berdepan situasi luar jangka seperti bencana banjir. Sebagai penghargaan atas komitmen itu, Datuk Sri Ismail Sabri beri bayangan bakal mengumumkan berita gembira buat pejabat awam 30 Ogos ini. Kerajaan Keluarga Malaysia tidak pernah bersengketa atau memandang ringan pengorbanan para penjawat awam. InsyaAllah, insyaAllah kita akan mengumumkan sesuatu yang menceriakan bagi mengubat duka lara kepada para penjawat awam pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam yang dijadualkan pada 30 hari bulan Ogos nanti.